0 rupiah, 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres, 0 rupiah kompor gas mati tuntas, 0 rupiah kompor gas mati beres. Mengatasi kompor gas yang mati total. Tunggu, jangan lupa like dan subscribe ya untuk mendapatkan ilmu gratis selanjutnya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Netatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan memberikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya mengatasi kompor gas mati, Bang. Mengatasi kompor gas yang mati total. Oke, bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Nah, tuh mati. Jadi, apa Bang yang buat nyemburnya doang hidup, Bang? Ya. Yang buat nyemburnya doang hidup nih, tapi kalau yang buat api gedenya dia nggak hidup. Nah, tuh yang nyemburnya mah hidup. Ini juga bisa dialami oleh kompor gas yang apinya kecil. Kalau kompor gas Anda apinya kecil juga bisa seperti ini keluhannya ya. Nih. Jadi apinya nggak gede, Bang. Ya. Buka gas aja, Der. Nah. Nih, dia ada tombol dapat? Ya. Masukkan seperti ini, tangannya. Masukkan tangan satu di sini, tangan dua di sini, kemudian songkel. Nah, dapat? Ya. Songkel aja, Der. Kemudian teman-teman dibukainnya nih, Bang. Apa nih, Bang? Mawarnya, Bang. Dapat? Ya. Mawarnya buka nih. Nah, jeder buka. Nah, nih. Per atau spi yang buat ngunci leher kompornya ini Anda buka. Nah, tekan ta 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 tarik ke atas, ta 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 seperti ini. Nah, tarik jeder. Tarik dah. Ta 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 seperti ini. Nah, nih. Perhatikan lubang ini, teman-teman. Lubang tengah ini kan ada lubang 1, 2, 3. Lubang tengah. Ya. Lubang tengah ini pacaran sama ini nih. Nih, sama lubang ini. Dapat? Ya. Di sini ada bawah 1, bawah 2. Dapat? Ya. Bawah 1, bawah 2 ini kita buka dua seperti ini. Sebelum ini berusak, Anda getok dahulu. Getok 3 kali, 1, 2, 3. Nah, getok 3 kali. Ini juga getok. 1, 2, 3. Dapat? Nah, nambah 1. Nah, habis itu apa teman-teman tinggal buka. Nah, dapat? Ya. Ta 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 ta. 1, 2, 3 dorong. Nah, tuh. Nah, ini yang akan kita operasi. Mesinnya ini akan kita operasi, tapi operasinya sangat gampang kok. Jadi jangan panik. Jangan panik, jangan takut. Ini ilmu no rupiah, Bang. Ya. Ilmu no rupiah akan saya bongkar buat Anda nih. Teman-teman fokus ke barang ini nih. Nah, nih, dapat? Ya. Ini teman-teman tinggal dilepas. Barang ini tinggal dilepas dengan menggunakan tang biasa. Nah, pakai tang ya. Pakai tang, fokus ke sini ya, teman-teman, tinggal dilepas kayak gini. Diputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam, ya. Ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Nah, seperti ini, dapat? Sampai dia benar-benar kelepas. Nah. Nah, terus buka jeder. Jeder. Nah, barang ini yang dinamakan adalah spuyer. Tugas kita apa, Mas Andre? Tugas kita gampang banget, tinggal ditusukin aja di sini nih. Ini ada lubang, dapat? Ya. Lubang ini kotor, kita tusukin lubang ini dengan menggunakan jarum pentul. Habis itu apa nih, kita tinggal tusuk-tusuk, teman-teman nih. Dapat? Ya. Ini kita tinggal tusuk-tusuk. Kotoran ini tusuk-tusuk. Ini kita songgah-songgah, kita bersihin. Ini banyak kotorannya, Bang. Nah, nih kotorannya kita bersihkan, teman-teman nih. Nah, ini lubangnya, teman-teman nih. Nah, tuh kelihatan nggak jarumnya keluar? Nih, jarumnya nggak kelihatan ya? Kelihatan? Tuh, jarum saya keluar, masuk, keluar, masuk. Ini pertanda bahwa ini lubangnya udah enak. Tadinya mah kagak bisa masuk, Bang. Tadinya mampet nih. Habis itu apa, Mas Andre? Habis itu udah, Anda bisa pasang lagi seperti semula. Nah, kita putar-putar ke kanan. Nah, putar-putar ke kanan atau searah jarum jam. Nah, ke kanan atau searah jarum jam. Oke. Ta 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 ta. Habis itu kita tinggal kencengin, teman-teman. Pakai tang. Tang apa aja bebas. Nah, jeder. Nah, putar lagi. Dapat? Ya. Angin. Oke. Lagi jeder. Nah. Oke, udah. Habis itu kita tinggal pasang lagi untuk ke bodinya. Ta 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 ta
Nah, tahu aja der. Pasang bautnya yang tadi, baut tombolnya ini ada pasang. Lobang tengah ini ya, lobang tengah ini masuknya ke congor ini nih. Dapat? Ya. Ini ke congor ini nih. Nah, ini ke congor ini nih. Nah, masuk. Tekan. Nah, kayak gini dapat? Ya. Nah, ini udah aman. Habis itu kita pasang spinnya, Bang. Ini kan ada lubang, temen nih, ada lubangnya noh. Noh, kluk 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 kluk. Nah, masuk jeder. Nah, ini udah masuk. Satunya lagi masuk. Dapat? Ya. Kluk. Kluk kluk. Nah, udah. Oke, udah kencang. Selanjutnya kita tinggal pasang tombolnya. Nah, tombolnya juga ada coakannya nih. Coakan ini masuknya ke sini nih, teman-teman. Coakan ini masuknya ke sini nih. Mawarnya pasang. Dapat? Ya. Nah, ini. Oke. Nah, pasang mawarnya aja, Der. Pasang gasnya. Oke. Nah. Nih, 1, 2, 3. Nah, tuh udah nyala ya. Sudah nyala nih. Oke, mati. Nah, oke. Tandanya apa? Tandanya masalahnya sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah, Bang. 0 rupiah, teman-teman. 0 rupiah. 0, 0, 0, 0 rupiah. 0, 0, 0 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas. 0 rupiah masalah beres. 0 rupiah kompor gas mati tuntas. 0 rupiah kompor gas mati beres. Wah, teman-teman yang ingin tahu bengkelnya Tatum, ketika di Google Map, Andre Tatum.